Hey yo guys, kembali bersama saya di The Zen Cup Channel. Di video ini kita akan memasukkan beberapa ikan predator yang sudah saya beli. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa ikan black pako saya yang besar di sini sudah mati ya, karena terkena penyakit. Jadi di video ini kita akan menggantikan dengan ikan-ikan predator baru yang ukurannya lebih kecil dan pas di taruh sini. Sudah saya kuras. Dan ikannya juga sudah saya beli sekitar 5 ekor ikan yang ukurannya ya tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar. Jadi pas untuk ditaruh di akuarium ini. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita memasukkan ikan ini ke dalam akuarium ini bersama-sama. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe silakan lihat tombol subscribe di bawah sini. Karena jika mencapai 1000 subscriber saya akan mengadakan banyak giveaway ikan hias. Ya, terserah. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita menuju ke topik utama. Oke guys, jadi di sini sudah ada 5 ekor ikan predator yang sudah saya pesan dan datang ya, sudah saya beli. Ukurannya rata-rata 30 cm-an, wow. Ada satu yang 20 cm. Nah, ini bukan benar-benar ikan predator, tapi semi ikan predator. Ukurannya cukup pas menurut saya untuk ditaruh di sini. Oke, langsung saja kita masukkan ikan ini ke dalam sini. Kita review satu-satu. Jadi yang pertama di sini kita ada ini. Ini bawal guys. Ini bawal biasa yang bertahan hidup dari gen waktu ada black pako. Kita masukkan. Oke. Yang kedua, karena sebenarnya saya suka black pako, jadi walaupun black pako saya yang lama itu mati, saya membeli black pako lagi walaupun susah carinya, sangat susah. Di sini ada black pako tapi versi mini, ukuran 30 cm. Ini black pako 30 cm. Saja kita masukkan ke dalam sini. Jadi ada bawal dan ada satu black pako. Dan yang ketiga ada black pako juga guys. Sudah tiga, kita masukkan. Jadi ada dua black pako, satunya 30 cm, satunya 20 cm. Dan ada juga bawal biasa ukuran 30 cm guys. Dan yang ketiga di sini saya punya ikan baramundi atau kakak putih. Ini sudah full air tawar guys. Jadi kita aman untuk masukkannya tanpa garam. Ini termasuk ikan full predator. Kalau sejenis paku semi predator. Kalau yang kakak putih ini dia full predator guys. Dia sudah full fresh water, tidak perlu ditambahkan garam guys. Dan ini juga satu lagi ada kakak putih atau baramundi. Oke, sekarang semuanya sudah masuk. Jadi kita akan close up atau review dari jarak dekat guys. Kita mungkin tunggu akuariumnya bening dulu dan kondisi ikannya stabil. 2000 years later. Oke guys, sekarang kita akan langsung memulai close up ikan-ikan tadi yang sudah kita review bersama-sama. Dan di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar di video-video saya sebelumnya guys. Yang pertama, apa sih bedanya black pako dan bawal biasa ketika masih berukuran kecil? Jadi mumpung di sini ada black pako kecil dan juga ada black pako yang sudah besar maupun bawal biasa yang sudah besar, kita akan identifikasi apa saja perbedaannya guys. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, black pako memiliki sirip mayoritas hitam guys. Tapi di sini sirip analnya berwarna merah ketika masih kecil, tapi tetap saja berbeda dengan bawal biasa yang siripnya mayoritas merah, atau lebih tepatnya merah cerah seperti ini guys.
sangat beda dengan black paku, karena ketika sudah besar dia akan menghitam semua siripnya dan tidak ada merahnya sedikit pun, guys, seperti ini. Kalian bisa lihat warna dari tubuhnya. Black paku kecil memiliki warna yang lebih gelap daripada bawal biasa, guys. Dan yang paling penting, garis horizontal berwarna hitam pada tubuhnya itu nggak pernah hilang, guys. Ya, walaupun sebenarnya bawal biasa juga punya garis ini, tapi di tubuh bawal biasa garis ini lebih sering hilang, guys. Dan sisa warna abu-abu metalik aja. Beda dengan black paku yang garis hitamnya akan tetap solid dan tidak akan pernah hilang dari tubuhnya. Nah, sekarang kita punya Barramundi, guys. Ini sebenarnya ikan air laut atau maksimal air payau yang sudah banyak yang diadaptasikan ke air tawar, guys. Ukuran maksimalnya bisa mencapai 120 cm dengan bobot 60 kg di alam liar, guys. Tapi kalau dipelihara di akuarium, mungkin ia cuma bisa mencapai 58 cm saja, guys. Nah, di sini kalian bisa lihat punggung black paku terlihat lebih tebal daripada punggung bawal biasa, guys. Maka dari itu, jangan samakan lagi bawal biasa dan black paku. Kasian tuh harga black paku yang mahal nggak dianggap, guys. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin bertanya pada kalian, guys. Menurut kalian, ikan apa yang kalian rekomendasikan untuk kita review bersama-sama di video selanjutnya, guys? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe di bawah ini, guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan share ke teman kalian ya, guys. Oke, sekian video saya hari ini dan terima kasih.